Ternyata dunia ini emang sempit ya. Halo Ren, kamu di mana? Aku lagi sama Mama. Kamu lembur kan hari ini? Iya nih, aku lembur lagi. Ya udah, kamu lanjutin dulu ya, bahagiain Mama kamu. Jangan lupa, aku kirim salam sama Mama kamu. Aku udah duga Ren, kamu pasti bermain di belakangku. Kamu tuh kenapa sih? Selalu aja datengin aku kesini. Emangnya pacar kamu gak curiga? Dia gak bakalan tahu. Kan dia selalu sibuk kerja. Gimana kalau kita lanjut ke tempat hotel kita biasa? Sayang. Sayang, hari ini aku ulang tahun loh. Kamu inget gak? Aduh, kok aku bisa lupa sih? Aku harus beralasan ke dia nih. Loh, aku ingat dong sayang. Mudah-mudahan aman. Oh iya, kamu mau kado apa dari aku sayang? Harusnya aku yang ngasih kado. Polos banget sih nih orang. Gimana pesan kamu apa yang indah sayang? Aku juga gak tega lihat kamu kerja keras. Daripada aku kerja di sini yang penghasilannya kecil. Ada sih cabang perusahaanku. Kamu mau lihat dulu gak? Mau dong sayang. Yaudah yuk. Ini cabang perusahaan kamu? Iya, ini perusahaan aku juga. Permisi Bu Rasiwi. Aduh, kenapa Garen datang sama Bu Rasiwi? Cemas kan kalian? Mari kita mulai permainannya. Kenalin Sendu, ini pacar saya. Dia bakal gantiin kamu di sini. Oh, Bu, emang salah saya apa? Salah kamu melakukan hal yang enak-enak di perusahaan saya. Maksudnya gimana ya, Bu? Oh, jadi kamu beneran gak paham sama yang enak-enak? Oh, sayang, kita pulang aja ya. Kamu kenapa sih dari tadi ketakutan gitu? Tolong fotoin kita ya, buat gantiin kamu nanti. Oh iya, ini juga ada uang buat kamu. Wah, kok banyak banget Bu uangnya? Menurut saya itu murahan. Kamu kenapa Sendu? Kok kaget gitu ngeliat wallpaper HP saya? Nih, saya gak mau fotoin kalian. Akhirnya ketahuan juga kan? Lanjutin perselingkuhan kalian. Sayang, perusahaan ini masih bisa aku yang handle kan? Perusahaan kamu bilang? Lebih baik kamu jadi pengangguran aja kayak dia. Aku selalu malu jalan bersama dia. Bukan karena dia, tapi karena aku yang gak enak dipandang. Berbeda dengan dia yang sempurna. Ada cowok ganteng nih, boleh minta nomornya gak? Maaf, aku udah punya pacar. Ini pacar aku. Dia? Kok mau sih sama dia? Hari gini masih ada ya cowok ganteng kayak kamu. Mau sama cewek jelek kayak dia. Udah, gak usah didengerin ya. Yaudah yuk. Aku gak usah ikut kamu ke reunian ya, Ren. Gak boleh gitulah, kan ada aku. Yuk. Akhirnya datang juga Mustafa. Lihat deh si Garen. Kok mau ya datang sama cewek pemeran kayak gitu? Iya kan, kalau aku sih malu. Saya kan tunjuk Las. Oh iya, aku ke WC sebentar ya. Sayang, aku ke WC sebentar ya. Oh iya Las. Hubungan kalian lanjut juga ya? Ya pasti langgeng lah, paling kan juga pakai pelet. Paling juga karena tompelnya itu. Jangan kayak gitu, hati-hati loh kau bicara. Ya elah, orang kayak gini tuh pantas diginiin, jadi biarin aja. Garen, nanti anterin aku pulang ya. Kalau aku, boleh minta nomor kamu gak? Hahaha.
dengerin aku dulu. Lebih baik kita putus aja, Ren. Enggak, aku gak mau, Ras. Aku gak pantas buat kamu, Ren. Maafin aku, Ras. Maafin aku udah gak bisa ngejagain kamu. Aku gak mau hubungan kita ini berakhir. Please. Kali ini aku mau beneran kita putus, Ren. Oke. Gak, Ren! Selamat pagi. Keluhannya apa ya? Sakit perut, dok. Yaudah, kalau gitu saya rawat dulu ya. Hah? Di sini, dok. Itu cuma sakit perut biasa. Yaudah, saya kasih resepnya aja ya. Oh iya, kamu bisa minum alkohol kan? Hah? Malam ini, dok. Duh, malu banget. Aku harus jelasin kesalahpahaman ini. Dok, maaf, saya nggak bisa nemenin dokter malam ini minum-minum. Aduh, sial banget aku hari ini. Bisa-bisanya pasangan blind date aku dokter tadi pagi. Eh, Pak Dokter, sama siapa nih? Oh, dia pasangan blind date aku. Oh, yang tadi pagi ngajakin minum. Good luck ya, Pak. Kok teman kamu bisa tahu kejadian tadi pagi? Ya, karena menurut aku kejadian tadi pagi itu lucu. Makanya aku ceritain ke kawan-kawan aku. Hah? Aku lucu? Kenapa? Kamu gak suka ya aku cerita kayak gitu? Yaudah deh, besok-besok aku gak bakal cerita kayak gitu lagi. Hah? Enggak kok, aku suka. Oh iya, aku duluan ya. Jadi ya. Gimana sih? Jalan tuh yang bener. Untung aja aku narik kamu. Makanya kalau nyebrang tuh hati-hati. Kamu berhutang sama aku. Eh, dok. Lain kali, kamu traktir aja aku minum. Dulu, setiap mantanku ada masalah, selalu mengalah. Heh, Mbak, ngantri dong! Saya ini lagi buru-buru ya? Ya kamu pikir cuma kamu yang bisa buru-buru? Kalian jangan buat masalah deh! Antri aja bener! Tuh kan, kita jadi dimarahin orang. Harusnya kamu belain aku dong! Kamu lihat sendiri kan dia yang salah? Dia yang motong antrian kita! Kamu harusnya marah sama dia! Apa salahnya coba kita sabar? Kamu terlalu kanak-kanakan. Apa-apa harus marah? Kamu emang gak pernah ngertiin perasaan aku ya? Jadi sampai detik ini, aku selalu terbiasa mengalah. Tapi berbeda dengan dia yang selalu membelaku. Dari tadi saya perhatiin kamu makin lunjak ya. Sekarang minta maaf ke pacar aku. Sayang, dia kasar ke aku. Apa? Dia Garen, pacarku, yang tak pernah terima jika aku diganggu oleh orang lain. Aku gak pernah mukul wanita. Tapi kali ini, aku akan langgar itu demi pacar aku. Sekarang, minta maaf ke dia. Maafin aku ya. Enaknya aja dia gangguin kamu. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Jadi, setiap wanita akan merasa bahagia jika selalu dilindungi oleh pacarnya.